Assalamualaikum warahmatullahi, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung disuruh padat, alhamdulillah saya sudah cukup padat, cuma dua tampilan slide saja. Uh, karena saya pikir uh, dari yang awal tadi Mas Andri sampai Wes US, uh, sangat luar biasa ya. Saya pikir sudah clear lah untuk teman-teman yang aktif di jurnal. Mungkin uh, saya nggak tahu kenapa saya harus ikut workshop ini mengisi gitu ya. Tapi Mudah-mudahan ini, kalau yang tadi cukup membuat uh, anget gitu ya, agak-agak berpikir keras, ini mudah-mudahan bisa jadi semacam cooling down ya Cooling down sebelum kita uh, nutup acara gitu, dan ditutup oleh pusat Uwes dengan doa. Uh, sebenarnya, pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu, saya Cahyo, uh, saya saat ini sedang S3 di Gajah Mada, Tadinya riset saya tentang RCI, ya, tentang dunia kebijakan publikasi lah di Indonesia gitu ya, tentang masyarakat sipil gitu, tentang RCI dan dan yang lainnya. Terus kemudian kemarin saya sempat share juga screenshot bahwa saya pernah mengirimkan satu naskah di di jurnal berkala UGM, tetapi kemudian saya tidak teruskan karena promotor saya minta saya ganti topik. Jadi Uh, isu tentang masyarakat akademik kemudian publikasi, politik publikasi kemudian rawan jurnal itu memang belum cukup uh, familiar di beberapa orang bahkan kalau kita merujuk ke beberapa negara yang lain itu juga nggak ada gerakan-gerakan kayak kita yang luar biasa ini ya saya, saya berterima kasih sekali uh, berkenalan dengan Mas Andri dan juga yang lain ini mudah-mudahan semangatnya selalu terjaga gitu ya tidak mudah. saya saya akui tidak mudah, bahkan uh, mungkin ada beberapa orang yang kawan kita yang akhirnya uh, futur gitu ya, futur dan tergoda dengan keduniawian gitu ya. jadi saya 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 ucapkan selamat dan uh, semoga tetap semangat gitu ya buat teman-teman di RCI. saya saya salut sekali lah uh, perjuangannya sampai saat ini. nah saya mau sedikit sharing terkait dengan temuan saya awal waktu itu karena akhirnya tidak saya teruskan. Jadi tapi ini mungkin bisa menjadi penyemangat teman-teman gitu ya, penyemangat teman-teman bahwa kita ini di SCI sesuatu yang baru. Jadi kalau nanti suatu saat itu besar dan dikenal oleh banyak orang jangan kaget karena memang enggak ada di tempat lain. Jadi komunitas ini benar-benar uh, bisa menginspirasi uh, banyak kalangan gitu ya. Jadi waktu itu saya melakukan riset tentang bagaimana pola peningkatan publikasi ilmiah di Indonesia ya. Uh, saya sempat di di Malaysia tahun 2007 sampai 2010. Kebetulan pembimbing saya itu salah satu peneliti muda terbaik di Malaysia Tapi dia tidak tidak berpikir untuk banyak banyakan publikasi. Dia dia berbeda dengan dengan beberapa kolega yang saya kenal di Malaysia yang uh, apa namanya? berlomba-lomba untuk memperbanyak publikasi tapi pembimbing saya enggak. Dan kemudian itu yang saya dapat juga ketika kembali ke Indonesia sekitar tahun 2011 saya menyelesaikan S2 saya di Gajah Mada dengan tesis saya yang sebelumnya saya buat di Malaysia. Kemudian 2013 saya ngajar di UNES. Sebenarnya tradisi menulis ilmiah kita itu belum cukup mapan. Jadi termasuk kemarin ketika apa namanya ada rame-rame isu plagiasi dan seterusnya, saya merasa agak uh, agak berlebihan aja gitu karena kita belum cukup matang dalam konteks apa namanya karya ilmiah gitu termasuk risetnya dan seterusnya jadi riset dan publikasi ilmiah di Indonesia itu masih pada pada koridor eksklusif gitu hanya orang-orang tertentu yang benar-benar ngerti pentingnya publikasi gitu jadi tidak semua dosen dan peneliti itu ngerti bahwa meriset dan publikasi yang baik itu penting jadi yang saya amati di lapangan publikasi yang dilakukan oleh dosen dan peneliti itu baru batas menggugurkan kewajiban tridharma bukan pada desiminasi riset nah maka kemudian tadinya saya dapat eh, apa namanya di slide yang kedua itu ada capaian publikasi ilmiah Indonesia yang Scopus itu ya sebelum kita beranjak ke topik yang lebih santai jadi sejak tahun 2015-2016 itu memang kita mulai menanjak. Sebelumnya nothing lah, nggak ada apa-apa di Indonesia itu nggak ada. Walaupun gonjang-ganjing skopus itu sudah ada sejak uh, menjelang 2010, itu sudah mulai rame kan. Makanya waktu uh, banyak dosen di Malaysia itu yang kemudian di apa namanya diputus biaya sama dikti dan seterusnya karena Malaysia dianggap saingan kita dalam uh, perburuan ranking satu skopus. Nah, itu ya terjadi memang seperti itu. Jadi kita waktu itu belum belum berpikir kenapa harus kopus, kenapa harus Web uh, of Science, dan seterusnya. Nah, baru 2015-an, 2016, kita ketemu mulai naik. Nah, mulai naik bahkan sampai akhirnya 2019 itu kita ngalahin Malaysia, yang nomor satu di ASEAN. gitu. Nah, saya riset saya tadinya memelacak ini yang bikin kita naik itu apa. Itu Tentu yang pertama yang bikin kita naik adalah uh, aturan dari Dikti. Jadi Dikti pernah mengeluarkan, Dirjen itu pernah mengeluarkan bahwa e, kita harus mendorong kebijakan skopusisasi di Indonesia. Dan di situ jelas-jelas tertulis bahwa tujuannya adalah mengalahkan Malaysia. Walaupun sebenarnya saya agak, agak aneh juga. Kenapa harus menuliskan kata Malaysia? Gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa. Kadang kita butuh, butuh dan tanda kutip common enemy gitu ya. Kalau di film, kalau di politik butuh common enemy sehingga kita tuh bisa lebih semangat. Walaupun bahasa sebenarnya agak aneh aja, tapi tidak apa-apa. Sini pelan lahan kita mulai apa namanya jelas tujuannya apa, mulai kita mulai apa namanya mulai naik, udah capaian kita mulai naik. Bahkan beberapa kalau kita mau jujur beberapa apa namanya tokoh-tokoh kunci dalam dunia perjurnelan kita itu semuanya kalau nggak mau bilang semuanya ya sebagian besar itu adalah alumni Malaysia. Itu kalau kita mau fair sebagian besar itu alun Malaysia. Bahkan kalau kita mau tanya, ada nggak sih misalnya Amerika ya, Amerika, Cina itu kan negara-negara dengan riset dan publikasi yang yang sangat tinggi, tapi tidak ada alumni dari Amerika dan Cina di Indonesia yang aktif di dunia perjurnalan. Nah, kita kalau kalau mau, mau melacak ke situ. Nah, hampir semuanya yang eh, saya tahu, kalau misalnya di teman-teman di RC, misalnya kayak Udah Rahmat, gitu ya, Udah Rahmat di UNP itu, lulusan Malaysia. Eh, kemudian eh, Prof. tadi, itu Malaysia juga, terus kemudian uh, Mas, siapa yang mau ada itu? Uh, Kok Tole, aku Pak Tole? Ya, Mas Tole itu kan Malaysia juga, jadi uh, hampir semuanya itu sama Malaysia. Keep me, keep me yang kemarin kita sempat uh, diskusikan di grup juga, itu Mas Nur Ahmad Setiawan, itu Malaysia juga. Jadi kalau kita kemudian menyasar harus mengarah ke Malaysia, itu betul persoalannya adalah yang kita jadikan tujuan itu hanya sekedar mengakar Malaysia. Kita tidak pernah mau belajar uh, sebenarnya apa sih yang dilakukan yang mal oleh Malaysia sehingga mereka bisa uh, menjadi negara dengan capaian publikasi ilmiah tertinggi di ASEAN. Itu kita nggak mau pelajari itu. Padahal kalau kita lihat dari beberapa apa namanya fenomena yang muncul sejak 2015 itu, kita tuh punya di slide yang ketiga langsung lompat aja sih saat yang ketiga kita tuh punya beragam sumber daya, sumber daya yang memungkinkan kita itu tidak hanya sekedar me mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas. Yang saya lihat ini sempat tidak disadari oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya mengejar kuantitas, 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 dan kemudian ketika menyadari bahwa lu jebol banyak yang lewat jalur jalur tikus ya untuk uh, publikasi skopus itu akhirnya yang ditambah adalah jurnal-jurnal yang uh, saya, saya, meyakini sih ada beberapa yang memberikan evaluasi mengirimkan ya kayak yang sering di kita bahas di guyonan di grup itu ya jadi kirim email ke Scopus bahwa jurnal ini enggak nggak bagus dan seterusnya gitu ya saya yakin pemerintah ikut terlibat dalam itu mungkin juga teman-teman kita juga ada yang yang peduli dengan kualitas jurnal yang yang menjadi ya, apa tempat penerbitan naskah-naskah dari akademia kita. Nah, kalau di Malaysia, seingat saya tidak ada, uh, tidak banyak gitu ya, tidak banyak dulu itu yang uh, bekerja dalam konteks profesional dan kerelawanan. Sampai sekarang setahu saya nggak ada juga kerelawanan itu. Jadi publikasi dan riset itu sepenuhnya tanggung jawab negara dan kampus. Termasuk keilmuan ya. Jadi kampus, kalau di Indonesia kan ada as asosiasi keilmuan, komunitas akademik itu di Indonesia kalau menurut saya ada ada empat uh, komunitas ini yang yang apa namanya terlibat dalam mendorong uh, tercapainya publikasi ilmiah di Indonesia. Jadi ada yang basisnya keilmuan, ada yang profesional, ada yang kerelawanan seperti RCI, terus kemudian nah ini yang lain-lain yang broker publikasi. Nah jadi di Indonesia itu ada ada empat ini, tapi yang paling menonjol. Kalau dari yang saya temukan itu justru yang dari yang terakhir yang lain-lain yang broker, makanya sempat ramai juga kan kemarin kan apa namanya harus bayar sekian-sekian dan seterusnya itu, itu kita memang didominasi dari situ. RCI tentu saja sangat-sangat apa namanya berkontribusi dalam dalam konteks yang lain, lain, tapi tidak dalam konteks membrokerkan publikasi. Saya saat justru surprise karena teman-teman yang aktif di RGI sekarang jurnalnya banyak yang indeks Nah itu yang justru ke depan itu perlu kita dorong bareng-bareng. Jadi keilmuan yang ada karena selama ini RGI itu identik hanya pada uh, teknis publikasi. Nah dengan adanya teman-teman kita yang sudah uh, berhasil menjadikan jurnal masuk di indeks Scopus, indeks uh, Web of Science, walaupun baru ESCI itu menunjukkan bahwa teman-teman kita sesungguhnya sudah mulai bergeser dari yang semula itu apa namanya? yang semula hanya ngejar apa namanya teknis publikasi seperti yang awal-awal mungkin teman-teman RCI eh, lakukan, sekarang itu sudah mulai berpikir ke substansi. Walaupun mungkin belum banyak ya yang yang dikelola teman-teman RCI yang kemudian bisa diindeks di pengindeks eh, papan atas, tetapi saya pikir ke depan itu akan bisa menjadi lokomotif bagi teman-teman pengelola yang lain. Karena e, visi DRC itu kan enggak nggak menang-menangan ya itu yang yang saya pikir berbeda dengan logika teman-teman di kampus. Ketika di kampus tuh banyak ranking-rankingan yang basisnya adalah jumlah publikasi terindeks kopus, maka itu akan menyebabkan tidak ada kolaborasi. E, saya juga sempat dan sering sempat dan sering menyuarakan ini ke kampus di dalam kampus maupun di asosiasi karena kalau modelnya adalah selalu memamerkan oh kampus ini sudah sekian ratus kampus kampus ini nah kalau selalu seperti itu maka tidak akan bisa ngajak yang lain nah ini bedanya eh, kerelawanan yang ada di RCI dengan lembaga-lembaga yang lain yang di luar kerelawanan termasuk tadi kampus nah yang kedua yang juga berkontribusi positif terhadap jumlah publikasi ilmiah di Indonesia, baik yang terindeks Scopus maupun yang lain, itu adalah konsultan akademik yang terdaftar. Setidaknya waktu itu saya sudah mendapati ada beberapa ya, ada empat atau lima yang cukup besar gitu ya. Dan saya tidak akan menyebut kedua pertama di sini. Ya, gitu. Jadi ada RPI punyanya Pak Pak Sopo, jadi Pak yang OPI itu. Pak Ade, Gafar. Iya Pak, ya, Pak, Pak Ade, Gafar. Ade Gafar. Yeah. Ya, Pak Ade Gafar, terus RSF, Bu, Bu Yani, terus kemudian ada beberapa yang lain, ada beberapa yang lain yang juga terdaftar dan dan itu tuh cukup uh, berkontribusi ya dalam artian mereka tidak sekedar mengejar dan dari klien, tetapi mereka mengedukasi. Setelah pas uh, kita mau mau melihat ini sebagai uh, pertarungan bisnis atau apa, tapi saya melihatnya lebih kepada mereka berkontribusi pada e, dinamika pengembangan mutu akademik. Nah, justru yang sejak lama saya dorong RCI untuk berkolaborasi adalah asosiasi keilmuan dan masyarakat komunitas akademik. Yang justru di sisi lain, mereka ini nampak tidak cukup antusias e, untuk mengembangkan mutu publikasi ilmiah di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini juga nanti, mudah-mudahan bisa menjadi menjadi apa namanya strategi baru bagi teman-teman yang aktif di RCI yang kebetulan juga dosen dan eh, apa namanya aktif di asosiasi masing-masing gitu ya bisa merekrut atau mengajak teman-teman di asosiasi untuk eh, terlibat lebih aktif jadi mereka ini kan yang sesungguhnya lebih ngerti ya lebih ngerti secara keilmuan dan memang secara global sesungguhnya yang yang menjadi barometer Bagus, atau tidaknya sebuah publikasi, sebuah terbitan ya, asosiasi keilmuan gitu, jadi rek rekognisi yang paling real itu adalah orang-orang yang mengerti gitu ya. E, misalnya, di politik itu ada IP, kemudian ada apa namanya, APSA, dan seterusnya. Jadi, itu yang menurut saya penting untuk di, diajak ke depan. Jadi, di Indonesia itu setidaknya ada empat ini yang... Uh, mungkin teman-teman nanti bisa saling berkolaborasi tidak perlu apa ya uh, tidak perlu merasa wah kami bisa sendiri kok enggak uh, pekerjaan publikasi dan riset terkait dalam dalam namanya memajukan uh, mutu karya ilmiah Indonesia itu tugas banyak pihak gitu jadi uh, RCI kemudian beberapa teman di Konsultan Akademik kemudian Asosiasi keilmuan, itu perlu bergandengan tangan, bergandengan tangan dan saling menyemangati ya. E, kalau yang broker publikasi ya udahlah, nggak apa-apa mereka nyari uang, nggak apa-apa lah bisnis adalah bisnis itu, kan ya, ya nggak apa-apa sih. Tapi paling tidak e, seperti yang kemarin saya sampaikan di grup jiwa RGI sebagai kerelawanan itu harus tetap dominan. Nah ini sempat saya sampaikan juga ke Mas Andri sekitar e, dua tahun lalu ketika saya main ke mkp. Uh, saya sangat sangat apa, terharu ya dengan perjuangan teman-teman dan kemudian saya juga menyampaikan waktu itu uh, pandangan promotor saya yang agak ada unik ya jadi kerelawanan tidak berarti harus harus menderita gitu. tapi teman-teman tetap boleh dalam konteks tertentu sesuai dengan visi dan misi itu mengembangkan sesuatu untuk sustainabilitas organisasi jadi jangan jangan kemudian karena wah aku relawan kok nah, terus duit dari suami atau duit dari istri terus yang dipakai itu nggak benar juga sih kalau menurut saya sih. Jadi ke depan karena RCI sudah semakin matang, sudah semakin dewasa, nah apa namanya ada unit bisnis-unit bisnis yang yang positif, yang uh, sesuai dengan visi dan misi dari RCI itu yang saya pikir perlu untuk dikembangkan termasuk dengan uh, menggandeng teman-teman di di komunitas yang lain, di masyarakat akademik yang lain dari asosiasi, dari konsultan karena setahu saya, asosiasi keilmuan itu juga tidak banyak yang punya jurnal. Kalaupun punya jurnal, gak jalan. Itulah pentingnya teman-teman e, membantu apa namanya, komunitas-komunitas dari keilmuan, asosiasi, saya pikir itu yang akan juga ke depan mempermudah kita membangun, apa namanya, e, iklim publikasi ilmiah, kita menjadi jauh lebih baik. Kira-kira demikian, Mbak Zul pendinginan. Jadi tidak biar tidak tegang ya, tapi teman-teman bisa lebih semangat dan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama. Jadi tidak tidak sepaneng hanya mengurusi jurnal kita sendiri, tapi ada banyak hal di luar sana yang mungkin bisa membuat kita semakin semakin bersemangat. Kira-kira demikian. Terima kasih. Tetap semangat dan tetap sehat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.